Cabaran-cabaran negara memang banyak, tapi pada pendapat saya yang paling kritikal ialah yang pertamanya masalah rasuah, ya, terutamanya politik wang yang berleluasa. Yang keduanya, pertumbuhan ekonomi yang agak lemah, aliran dana pelaburan asing yang rendah, kadar pinjaman kerajaan yang tinggi. Yang ketiganya, kesenjangan dan kemiskinan tegak. Yang keempat, ketegangan antara kaum dan kegagalan projek bangsa Malaysia. Yang kelima, aliran keluar tenaga kerja mahir dan aliran masuk tenaga asing kerja berkemahiran rendah. Yang terakhirnya saya nak sebut ialah isu ketidakstabilan politik negara masa ini. Yang lebih risau lagi, semua ni terjadi semasa kita melangkah masuk era industri 4.0 yang mementingkan tenaga kerja dan keusahawanan, yang memberi negara-negara peluang untuk melangkah pesaing lain atau leapfrog dalam bahasa Inggeris. Kalau tak leapfrog, boleh jadi merosot dengan cepat. Malaysia, pada pendapat saya, bukan satu negara yang gagal atau fail state, tapi kita satu negara yang sedang merosot ataupun satu nation in decline. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi saya, masalah-masalah besar negara yang saya sebut tadi disebabkan negara ini seperti diperintah oleh satu raksasa berkepala tiga. Anda yang sudah membaca buku saya yang berjudul Di Sebalik Nama atau What's in a Name dalam bahasa Inggeris, sudah tentu tahu yang saya banyak memberi tumpuan kepada tiga kepala tersebut, iaitu politik wang, politik identiti dan pemusatan kuasa yang melampau. Inilah kesimpulan saya setelah merenung kembali sejarah kerjaya bapa saya, Allahyarham Tun Abdul Razak, semenjak perjuangan kemerdekaan. Pengalaman saya di dalam dunia korporat lebih 30 tahun serta peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Saya percaya bahawa tanpa menghadapi ketiga-tiga kepala secara serentak, usaha-usaha yang kita lakukan tidak akan menemui kejayaan atau cuma berjaya buat sementara. Pentadbiran Tun Abdullah Badawi, Datuk Sri Najib dan Tun Dr. Mahathir yang kedua ada cuba menangani kepala raksasa, tetapi dengan cara berasingan. Kita ingat lagi konsep Islam Hadari, program transformasi GLC, program transformasi kerajaan, model ekonomi baru dan sebagainya. Tiap kali banyak rombakan tidak jadi kerana tentangan vested interest yang selalu mengguna isu-isu perkauman atau agama. Dan reformasi yang berjaya seperti program transformasi GLC lama-lama tersingkir kerana tidak ada reformasi politik. Dan kesudahannya, keperluan politik menyebabkan banyak GLC di negara ini disalahgunakan. Maka apa yang harus kita lakukan? Pada pendapat saya, kita harus mencari keseimbangan baru. Model Malaysia 1.0 atau Westminster model selepas merdeka memang sudah jadi 2.0 selepas tragedi 13 Mei. Tapi sistem 2.0 yang diperkenalkan oleh Tun Razak sepatutnya untuk 20 tahun saja. Sekarang sistem ini sudah 50 tahun, lebih dari 50 tahun. Aturan ini memang dah tenat dan tidak sesuai zaman. Kita mesti cari Malaysia 3.0.